iso apa, Cok? Wis, tak bayari, ojo kuatir. Duh, lho, sajane aku gak enak lho ngene-ngene iki lho. Terus-terusan bayar ya. Ya wis, lek maksa. Aduh-aduh lu ngebandung, di kambe ini kok sumbuah buahan, Cok. Tampil kok ngono, as, cacok. Makanya didelok-delok sek. Mas, minta menu ya. Ini ujung suping, mangga. Erek, beserek. Nyok, sendi ini. Kau yang benek. Iya, larang pisan. Tuh, eh. Aja ngomong ngono ning arepe bakul ya, Cok. Wis gak apa-apa, wong kene lah gak ngerti basa Jawa. Aku yo mudeng basa Jawa. Hah? Jenengan Jawi? Jawi. Aja mentang-mentang wong Bandung gak iso basa Jawa, kowe-kowe iso ngrasani wong liya, Mas. Aja ngomongke wong nganggo basa daerah. Iya, Mas, iya, Mas. Ayo, Mas, pesen iki lho. Iki sing enak sing ndi, Mas? Enak kabeh, Mas. Hah? Ya apa sih, kok dia takon malah jawab ngono. Tambah bingung iki saiki. Ayo jelas ae, Mas, sampean bakul kabeh enak. Iyo larang, yo aja nih larang mas, tapi yo. Kangono. Enak kape. Iyo. Kan ayam awon, iya nih. Tapi teh, balik ke. Oh, siapa sih mengiku? Jadi ini kalian ngerasa nih uang nggak bosan daerah. Sayang bertanggung jawab di sini. Ada apa ya? Jadi begini. Saya. Bentar. Biar saya aja yang menjelaskan ya. Ya. Ini loh kami kan mau pesan di sini kan menunya enak semua. Kami kayaknya mau pesan semua ini ya. Kamu sih bayar ya? Iyo, jauh dipikir. Ya udah. Nah lihat deh. Oh, yang berdoanya kenceng itu ya? Kan kalau misalnya berdoanya nggak kenceng nanti nggak diinget. Iya kan? Kalian lagi pada ngapain di Bandung? Ini kami tuh anak band, jadi ke Bandung ini ngeband. Ya. Ini juga tadi kami tampil di TV. Kamu lihat gak tadi di TV? Saya juga sering cerita nong di sini-sini. Kan elek mau performance. Popo, cok. Elek, cok. Malu kenapa? Kamu tahu ya, isin itu artinya malu? Di bahasa Sunda juga, isin teh malu. Lu, berarti kita sehati dong. Ya udah kenalan dulu dong, nama aku Bayu. Asih. Bukan mungkin. Saya Doni. Oh iya. Asih. Bukan harus dibunuh. Asih. Boleh tak lah, tak wakilnya. Ini nanti. Cacok. Bukan muhrim. Jangan malu atau A. Asih juga dulu buka usaha ini. Banyak cobaannya tapi gak malu. Rahasianya apa? Asih teh banyak buku-buku motivasi di rumah. Nanti deh Asih pinjemin. Saya pesen dulu ya. Walah, tiba nomor keting. Kat mangi gue. Iya. Apa mas? Kan wani nyedai bosku tuh. Ya wani no. Olana kok. 131.000. Wis bayar nae. Mbak e ayu mata pak enak. Ah. Oh, kan wis rapi ya melo-melo. Oh iya. Tapi sing bian-bian gagal kabeh mas. Hah? Kenapa mas? Iya mas, soalnya kabeh biasa aja. Lani aku mas? Biasa aja. Turun! Jasa jagoan, main geprak-geprak aja. Panggil sana teman kamu, geng helm hijau-hijau itu. Ih, lu pikir gua ojek online apa? Emang bukan? Ya bukan lah. Ya maaf, kok kalahkan lu sih? Lu ya salah, saya enaknya banget tuh. Emang negara ini punya bapak lu? Ya, enggak juga sih. Saya sih cuma bisa kerja, kerja, kerja. Udah, yuk. Penumpangnya apa ya? Gak mau naik taksi aja. Menarik. Oh ya. Alhamdulillah. Gede tuh. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, kita mau Markobar ini buka jam 6 pagi. Betul. Mas, ini deh buah apa antri martabak? Gak tahu itu mas. Mungkin pada pengen kenalan sama yang punya. Oh, mas mau kenalan juga? Enggak, biasa aja. Saya juga mau beli kok. Nanti. Iya, telat. Murah loh. Iya, murah. Oh, mas, gimana? Mau kenalan apa beli martabak? Mas yang punya. Itu yang demo rame ya, mas? Enggak sih, biasa aja. Enggak takut di demo gitu, mas? Biasa aja. Ya udah, mas, saya pesen martabaknya ya. Soalnya ada pesan 10 kotak, katanya martabaknya enak ya? Oh enak, kalau martabaknya nggak biasa aja. Enak-enak banget. Mas, jadi 1 juta. Oh siap.